Imam Malik masuk banyak benar. Tapi masuk. Itu dari bahaya ya, itu maknanya tidak putus, namun tidak ada yang putus. Bahwa akti usah detik desa itu adalah penguatan syarat desa, penguatan syarat dari balik desa nyambung. Hatan Mustafa cukup. Habis itu cukup. Ditambahkan di walamnya gitu. Ini namanya ada takjid. Penguatan. Ditambahkan keterangan. Memang kita kalau bicara kadang perlu begitu. Perlu adanya takjid. Kita ada acara. Saya pernah ambil satu acara. Alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah ya, selamat datang kepada Bapak Gubernur. Saya tidak sanggup yang masuk Gubernur siapa. Tidak tahu ini yang datang itu adalah wakil. Wakil. Karena tidak salah juga, Bapak Gubernur maksudnya itu adalah wakil. Kalau dikatakan Alhamdulillah Bapak Gubernur menyempatkan waktunya, beliau sendiri yang hadir, itu takjid namanya. Beliau sendiri yang hadir didampingi oleh Bapak Gubernur. Bila yakin atau juga ya ada begini, Alhamdulillah Bapak Gubernur hadir yang diwakili oleh sudah begitu diwakili oleh menjelaskan diwakili. Padahal dibilangnya kerja apa? Bapak Gubernur. Itu sering sekali acara kerjanya seperti itu. Dalam pembawa acaranya mengatakan ini takjil. Sama dalam angkat pun begitu. Jadi ada takjil supaya enggak kuat. Mobil itu dinaksi aku terima kadang itu memang tauhid itu sangat penting biar tanpa yakin seperti ini namanya tauhid itu namanya tauhid kalau nyari seperti tadi Bapak Gubernur yang hadir, Alhamdulillah Bapak Gubernur sendiri yang menghadiri acara ini ya, tanpa diwakili itu takdir. Sebenarnya yang dikatakan Alhamdulillah telah datang Bapak Gubernur itu tidak cukup, cuma belum ada takdir. Beliau sendiri yang hadir tanpa diwakili, nah, ini namanya tahu. Jadi tauhid itu memang kadang perlu ada untuk menghilangkan keraguan. Pulang satu jariza kesimpulan mungkin itu anna hadda hadisil musnadi
wa mujtama' fihi sifat tisal sanad zahiri wa rabbih ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Simpan mengenai itu bahwasannya definisi hadis yang muslim itu berkumpul padanya ya, dua sifat ya, dua sifat berhubung sanad pada zahir dan warofi dan yang naik ya, kepada Rasulullah SAW ma'al bahan nyambung sanadnya pada zahirnya dan naik marfu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis musnad itu hadis yang sangat kuat, hadis musnad dan hadis yang sangat kuat. Nah, hadis ini kuat, enggak bisa. Ya, tidak bisa apa, jangan orang kalau berdal dengan hadis Musa tidak bisa dianggap ringan, ya. Anggap ringan hadis ini, kalau dalam keyakinan. Terima kasih.